Oke, kali ini Coach Putri bakalan ngasih kalian tips untuk kalian bisa ngelakuin handstand. Sebelum itu kita pemanasan dulu ya. Let's go. Oke, untuk gerakan pertama kalian bisa ngelakuin drills handstand ya. Itu front support dulu untuk nguatin bahu kalian pada saat ngelakuin handstand. Jadi bisa lebih gampang. Let's go. Oke, untuk drill selanjutnya kalian bisa ngelakuin lempar kaki belakang. Itu bisa buat kalian gampang buat ngelakuin ayun kaki buat ke handstand. Okay, let's go. Oke, untuk drill selanjutnya, kalian bisa ngelakuin pike handstand itu supaya gerakan handstand kalian bentuknya bagus. Langsung aja, let's go. Oke, untuk drill selanjutnya kalian bisa ngelakuin half handstand biar tambah keren ngelakuin handstand. Let's go. Oke, kita langsung ke gerakan intinya aja ya, handstand. Nah, tadi kalian udah ngelakuin drillsnya, jadi pasti bakalan gampang buat ngelakuin handstand. Buat repetisinya bisa ngelakuin handstand selama 5 detik. Boleh di tembok dulu, oke? Okay? Let's go. Oke, itu dia tadi tutorial buat handstand. Jangan lupa selalu safety ya buat ngelakuin drills-drills yang tadi. Oke, see you!